Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Edi Waluyo. Kali ini saya akan memberikan tip bagaimana cara mudah memasang karet list helm. Oke teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat di kamera teman-teman, nah, ini ada helm INK Full Face CL Primo. Oke, ini list karet helmnya lepas. Bagaimana cara mudah ngelemnya? Tonton terus videonya sampai habis. Sebelumnya buat teman-teman yang baru mampir channel kami, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video kami. Dukung terus video kami akan terus berkembang dan bermanfaat bos. Oke, langsung saja teman-teman, caranya sangat mudah. Cara yang pertama adalah teman-teman harus membersihkan ini dasaran ini, bekas lem ini kita bersihkan dulu. Karetnya juga kita bersihkan. Setelah bersih, yang kedua caranya adalah kita kasih lem G teman-teman ya. Teman-teman perlu ingat ini lem G, lem serga guna. Oke, cara ngasihnya jangan banyak-banyak, karena kalau sampai dilewer ke cat-cat di sini, nanti helmnya jadi nggak bagus, kelihatan ada lemnya. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai. Kita kasih di bagian yang untuk nempel karet aja teman-teman ya. Posisi begini teman-teman ya, dikit aja, dikit tapi rata. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai dikit-dikit aja. Oke, nah, kita tempel, kita pegang ya. Kalau sudah rata terasa pas dan lurus, kita tekan. Oke, terus nah ini kita paskan dulu. Ini oke, kita kasih lagi. Ini ya. Enggak usah banyak-banyak, yang penting rata. Oke. Kita ulang lagi. Kita tekan. Oke, kita lanjut yang sebelah sini, kita paskan dulu nih. Oke, nah, kita buka gini, kita naruh di batok helm ya, jangan sampai dilewer ke ini motifnya, ini cat yang luar, jadinya enggak lama. Tempelin, harus cepat temen ya, karena kalau tidak cepat lemnya ini cepat kering temen ya, kering, jangan sampai terkena baju. Kasih sedikit lagi. Ish. Dan tinggal sedikit ini nanti ya. Ini bisa lama-lama, rasa sudah nempel, kita lepas. Oke teman-teman, bagaimana hasilnya, rapi bukan, sudah kencang. Hihi. Oke teman, sekian dulu tip dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe and share video kami sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.